urgent. Aku tang duit yang main bosa yang mau rumah. Papir gue lagi manuk kok. Pokoknya sih aku tuh kolek yang mau tang mang bosa. Bojone gak alasannya kenang kok lah. Ngomong gue bojone jaluk transfer lah. Enggak orang kayak gue ya. Masa ngawe apa bosion? Kaji pe ngawe ketelan terus. Cuman gue bener deh lo mau nih setik. Nah, tak kerampung nak, kita set hotel pun bose, kecil bukan nang rumah, apa nang kantor kawan bojone nggak alasan pengen ini duit banyak buat apa ya? Banyak tapi nggak ada keperluan. Apa sebaliknya, keperluan banyak tapi duitnya nggak ada. Sebenarnya kalau kerja sama saya enak ya, tapi nggak ada yang betah. Padahal dari hari Senin sampai hari Sabtu libur, Minggu aku bayar. Oke sih, udah kecil jadi rumahnya ngapain kita harus telat. Oke, ini lebih kemudian manuk. Kalau dipakai-pakai, yuk utang. Butuhnya kayak ngomong baik, butuhnya jaluk duit lo bunyi beli ono pingo ge kawan enggar kok dari lo tinggal kawan enggar kok utangnya cair langsung main tukang manuk iye. Apalagi istriku hidup sama aku paling enak. Gak enak kenapa, yang buat makan sudah ada yaitu mulut. Tapi gak ada yang dimakan. Duh. Lampang gue setesan lah. Duh, ada apa lagi nih si Panut? Halo bos, saya ada perlu nih bos, mau ke situ ya. Ya udah sini ke kantor aja. Oke. Alhamdulillah, bos seneng kantor. Yes, berhasil kayaknya nyelit duit. Cair, pokoknya manuk. Rekan-rekan aja mau bojone sih nggak duit boy. Terus lah, langsung bayar mau oleh bosnya. Cair, pokoknya gila. Assalamualaikum bos, nyantai nih bos. Waalaikumsalam. Ya ini Nur, nyantai. Sini masuk aja. Gimana bos kerjaan? Lancar kan bos? Alhamdulillah lancar Nur. Ada perlu apa Nur? Ngomong-ngomong, tambah ganteng aja nih bos. Aduh, Jen. Biasa aja Nur lah. Jangan sok berlebihan, nanti ada maunya. Yang enggak bos lah, emang bos makin ganteng aja kok. Oh ya bos, ngomong-ngomong saya kesini mau ada perlu. Bukan, sudah kuduga. Kalau kamu banyak-banyak pastinya, mesti ada maunya. Apaan-apaan? Gini bos, saya lagi butuh duit banget. Istri di rumah udah minta duit. Kan bos belum kasih saya KC, makanya saya mau pinjam uang sama bos. Emangnya mau pinjam berapa, Nut? Gak banyak sih, bos. Paling cuma 500. Banyak duit, bos. Emang cukup, Nut? 500 buat istri? Cukup lah. Kan ntar kalau saya udah gajian, bisa transfer lagi, bos. Duh, gak ada duit cash-nya, Nut. Bener aja, bos. Ambil dia aja, ya. Nih, ambil. Yang penting ada struknya. Duh, saya mau pinjam duit, bos. Bukan malah disempatkan stroke. Aduh. Stroke itu maksudnya resi-resi. Oh, resi itu yang kertas putih itu ya? Iya. Oke sih ya, bos. Langsung aja, bos ya. Ya. Pulang, makasih nih, bos. Hasil, yes. Bagus cairan, kayak. Tahu ini. Oh, mana saya pakai?
Jadi kan udah lebih pose kayak. Alhamdulillah cair, pokoknya dari maring ATM cukup duit. Kalau lu sing bini telepon namanya Manuk, langsung deal namanya kan Dina itu COD langsung. Bosnya mbakani banget, dilombongin anak buah, aku percaya boy. Bosnya percaya boy, kok kalau panik kok. Kalian banget di tangan, Jen. Yes. Malah kayak itu, boy. ATM apa pilih ya? Jikote loki-loki lo kayak mengko cepet banget pan koro yuaning ko telepon deh setiap Pak Romano guys yang ingin tawa oh ngoror lah untuk kok main bo buber halo assalamualaikum mas iya guys yang gini. Iya, Manuk, Manuk. Oke, udah nang ngarep kerjaan gue ya. Oke, oke, tak Sherlock, tak Sherlock. Waalaikumsalam. Yo, Mas banget ya? Iya, Mas, benar. Oh, iya. Tuh, motornya nang ndi, Mas? Ora nang mburi. Mburi, oh iya. Gimana temenan apa udah makan yang gorongan di sini? Gorongan waduh, ke udah. Gue cek deh mas ya. Cek deh gue. Cek deh cek. Kuku cek udah ya, cek deh. Dan sama-sama puas ya mas ya. Iya iya. Manuk wis jalan lo, apa orangnya mas? Seperempat mas. Seperempat? Iya. Murah setengah kilo sih. Dere? Cuman ya mas, tapi jangan taitok jalan di sini. Lu kembang teras mas? Oh kembang, ya oke mas ya, langsung baik ya sesuai perjanjian ya mas. Oh ya, sound ya. Oke sound ya. Ya. Jadi ya. Yo. Alhamdulillah, dua manuk. Karena gak pamer karo batir kayak ngesuk ya. Gawe maring kantangan, pamer natis. Enak. Guys, latihnya bodoh. Bapak boleh sialan banget orang belum ngomong. Kocok kan, tapi bodoh ngomong ya. Tapi orang masalah sih lah ngomong kayak gitu. Orang masalah yang penting mana deh, jos yang belum boleh bosnya berhasil. Perkara mau kewenangan bosnya apa nasi ngeduk orang terpikir pikir si orang cari seliring orang moni. Ingo batire pokoke nyamuk ke siri ya. Nyoto man ya kowe. Oh, mana. Aku mau nang nyindir ge. Ah, bola. Jan panut, panut. Utang duit, utang duit, utang duit. Utang duit teng botoku manuk. Orang mikir bojone nang. Wasti wae jaluk ke. Kowe kok nyong tuku apa meneh kowe isine nyindir tok jeneng bosan-bosan kok. Mat, manuk ketemu kowe. Sono. Patok 20 nganti 20.000 kok keton. Maning kuwi urip koko. Wah, sik lah. Udah kok manuk kowe nyong. Kalau kau bawa orang kecolot, baru kau boleh turun. Jelas top, cara kau kau awan mengi muni. Gak mana betak kaya sih sini sen. Kau sawar muni nak gelombong iya, apa tu aku belum pula. Temanan apa kena dia? Pangger tender belum tu larang. Mau kau duitnya sing separuh. Gue nyaruh utang bose, sing separuh gue tuku manuk maning kan aku udah dorot dari utang manuk bose ya. Teman apa Ndor? Benang aja, kok ini bayar larang temenan? Yang gelam tuku not, ini belum aku sepiro, asal mau ini bengi. Ya saya kayak Ndor, karo kopi tuh sakit wes, kaos ya. Oh.
Menang oleh orang. Piro, menang piro. Selawe. Nang selawe, nang. Nang selawe. Ora dadi, wis saiki bae ngarah cepete. Jajal sing kote dhisik muni apa ora? Regane dhisik 650 wis 650. Iki jajal sing kote muni apa ora? Selawe ya, oke. Man, bo. Kamu mau nanya ketok ya, orang situ lah. Loh, sekarang gue, mana kaya iya mau ngomongin. Kalau ngomongin gue, kalau kelesan, gak sih kepengennya sih ngomongin bengi, bengi, bengi ya gue lo. Sih lah, ngomongin ngasih ngorok ya orang gadong ngoli. Ah, gue sih kepengennya gue. Boleh gue lah. Boleh lah. Orang kaya klenyet, orang kaya ngendor. Klenyet, tak kaya nyindir itu. Ngendor, ya lo ngendengannya gitu. Kalau kaya bangan itu. Waduh, entar ucapan orang hati untuk pakai kelenyot melu-melu bang keledek piro malam rupanya lagi bahagia temenut nyanyi-nyanyi dewek bahagia digelek karena lagi telomoni entar kok bahag ya memang perdarannya kaki kelenyot mayonek takon terjawab kelenyot ya kok pangani kabeh waduh kok aduh jen. Kayaknya orang kan nyarukan bos Yondi ya. Entar kayak pelusukan. Nganyang-nganyang tok sih dari orang. Si jemaah yang kaki klenyet ya. Isinya ngompor-ngompor itu, moyok-moyok itu. Duh, jenpa. Yakinnya mis jenjur orang bos Yondi bingung ngarep. Kayaknya nggak butuh duit maning. Utang maning orang bos Yondi jelas orang percaya gitu mesti. Wis alasannya bojone wis nggak alasan jalur ke duit mana yang alah yong jenuh mati.